Inilah pohon Natal dengan hiasan 15.000 kulit kerang. Karya pemuda gereja GKI Betel Pulau Dom, Sorong, Papua Barat Daya. Kurang lebih satu bulan lamanya, pemuda gereja ini harus mengumpulkan ribuan kerang darah dari beberapa pulau yang berdekatan langsung dengan Pulau Dom untuk membuat pohon Natal setinggi 6,20 meter dan lebar 5 meter dengan berat 208 kg. Kerang yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian disusun berdasarkan ukuran. Untuk bagian atas dari pohon Natal ini menggunakan kerang berukuran kecil, sementara pada bagian bawahnya dengan kerang ukuran besar, yang disusun rapi dengan hiasan lampu untuk mempercantik pohon Natal dari kulit kerang ini. Meskipun menghadapi kendala berupa faktor cuaca, namun proses pengerjaan pohon Natal dari kulit kerang ini hanya dilakukan oleh 6 pemuda GKI Betel Dom dalam waktu 2 minggu saja. Dimana dari hasil kreativitas dan kerja keras itulah, pohon Natal yang dibuat untuk mempercantik area gereja dalam rangka menyambut perayaan Natal tahun ini tercatat dalam rekor MURI dunia. Kami membangun ini hanya 2 minggu. Kenapa harus sebulan? Karena di dom itu kulit kerangnya sedikit. Sehingga kami harus pergi ke beberapa pulau besar, misalnya Ram, Pulau Buaya, Pulau Sop, dan paling jauh Pulau Matan. Nah, itu rangkaian kulit kerang yang kami kumpulkan yang ada pada pohon yang 15.000. Itu yang di pohon ya, yang lain di bawahnya kita tidak hitung. Hanya pohon saja dengan tinggi 6,20. Itu kami kumpul karena sebanyak itu. Nah, kemudian pengerjaannya dalam waktu 2 minggu. Itu kami hanya 6 orang. Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari TNI dalam bentuk pembinaan teritorial dari Komando Pertahanan Wilayah 3 untuk mengembangkan kreativitas pemuda di Papua, khususnya Pulau Dom, sehingga penghargaan rekor MURI juga diberikan kepada Panglima Komando Pertahanan Wilayah 3, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon. Ada kerinduan untuk membuat rumah tumbuh, kita sama-sama mencari teman-teman yang punya hati, berkeinginan kita menyumbang. Dengan semangat bahwa secara perlahan rumah tumbuh juga akan bertumbuh. Tidak hanya fisiknya, tapi juga bisa membangun semangat, spiritual, rohani, dan karakter. Kemudian juga ada pembangunan capacity building kepada pemuda-pemudi. Kita berharap mereka juga update kemampuannya, pengetahuannya juga sesuai dengan tantangan IT yang semakin maju. Ada komputer di situ, ada laptop di situ, dan ada pelatihan capacity building di situ. Kreativitas dari pemuda gereja ini turut juga diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Menurut penjabat gubernur Muhammad Musaat, penghargaan rekor MURI yang diraih oleh pemuda GKI Betel Dom merupakan bentuk prestasi untuk mengharumkan nama provinsi termuda di Indonesia. Ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua masyarakat di sini, khususnya di Dom, untuk bisa lebih percaya diri lagi ya, bahwa kita bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan saudara-saudara kita yang di provinsi lain. Diharapkan dengan kreativitas pemuda Pulau Dom dapat memotivasi pemuda lainnya untuk bangkit dan menunjukkan kemampuan dan ide serta gagasan yang dimiliki. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.